Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Video kali ini saya akan bikin kopi. Ya karena udah lama nggak bikin video kopi. Biasa seduh manual brew ya pakai V60. Kita akan menyeduh kopinya dari Sumatera. Namanya Sumatera Semendo Malted Milk. Ini dari favorit roastery saya. Aduh, ngeblur. Say something. Oke. Ini dia kayak gini nih. Kelihatan? Set, fokus, fokus, fokus. Hap. Fokus gak sih? Fokusnya malah ke muka. Ha. Fokus ya. Oke deh. Jangan kemana-mana. Kita seperti biasa intro dulu. Sore ini Sumatera Semendo ya. Kelihatan kan ini? Fokus. Sumatera Semendo. Mantap. Mari kita bikin. Oke. Okay. Let's go. Ini. Di sini kita pakai kopinya sebanyak 13 gram. Kemudian di sini kita ngegilingnya di timer steam pakai klik 21 atau kliknya di 21. Jadi lumayan agak kasar. Kalau teman-teman perhatiin di sini, saya suka nepok-nepok grinder itu biar si kopinya dia keluar full gitu. Jadi ini namanya si static. Jadi si biji kopinya, gilingan kopinya itu suka nempel di dinding grinder. Kali ini saya akan seduhnya dengan 3 kali tuang. Yang pertama buat bloomingnya di 40 gram dulu.
Kemudian nanti di detik ke-40 saya akan tambahin lagi 80 gram. Dan kemungkinan saya akan dituangnya itu di lingkaran, dan nanti kayak lingkarannya lingkaran kecil di tengah gitu. Nah, ini sambil nunggu di detik ke-40 buat penuangan kedua. Oke, sekarang kita masuk tuangan kedua sebanyak 80 gram. Dan ini 3 kali tuang ini saya sudah sering banget dilakuin, dan hampir rata-rata tiap pagi sih saya sering lakuin metode 3 kali tuang ini. Dan itu hasilnya cukup konsisten ya. Oke, ini masuk tuangan ketiga ya. Kalau sesuai prediksi sih, kalau 3 kali tuang ini dengan kliknya tadi itu harusnya di total brew time-nya sekitar di 2 menit 30 gitu targetnya gitu. Tapi masalah nanti selesainya di 2 menit 30 lebih atau kurangnya nanti tinggal di adjust dari si tingkat kasar gilingnya aja gitu sih. Mau tau hasilnya kayak gimana, jangan skip video ya, tonton sampai habis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi barusan bikin kopi Sumatra Semendo ya, dari Say Something. Ya, tadi saya pakai resepnya 13 gram kopi, airnya 96 derajat, 200 gram ya, jadi perbandingan sekitar 1 banding 12, 1 banding 13. Nah, ini kopinya kita cobain ya. Nih. Oke. Ini udah masuk menit ke-7 setelah saya seduh. Tadi kan selesainya dia agak cepat karena tadi saya ngegilingnya di angka kliknya di 21. Jadi kayaknya terlalu kasar. Mungkin biasanya saya di 19. Ini saya minum di menit ke-7. Coba kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya agak dapet, cuman bitter di awalnya agak sedikit strong. Tapi karena suhunya main di 96, jadi manisnya dia dapet, si Sumatra ini. Jadi karakternya si Sumatra ini, dia tidak fruity, tapi lebih ke chocolatey, malt gitu, malted milk. Kayak biskuit lah, kurang lebih. Apalagi nih, di menit ke-7, coba kita coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi pas dikumur di mulut. Clean. Clean banget. Aftertaste-nya adalah tehnya, tea like-nya dikit di ujung. Floralnya juga dapet. Enak sih. Bersih, bersih. Ujungnya tehnya agak ada sepet-sepet ya dikit gitu. Oke deh, kali ini video kopi ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman, karena dari kemarin-kemarin udah lama juga nggak bikin video YouTube tentang kopi. Benang merahnya resep kali ini adalah 13 gram kopi, airnya 200 gram, suhunya di 96 derajat, pakai Timor Slim ya, pakai Timor Slim tetap seperti biasa kebangsaan. Tra. Ya ini diklik. Tadi diklik 21, jadi agak kasar, tapi masih nggak apa-apa sih. Cuma mungkin kalau diklik 19, dia akan manisnya akan lebih berasa lagi. Oke, kalau teman-teman suka video ini, boleh bantu like. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Plus, nyalakan loncengnya, biar teman-teman nanti terupdate video-video saya berikutnya.
Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan semuanya. Dah, assalamualaikum.